pikiran. Kok jadi pikiran? Kenapa jadi pikiran? Kenapa? Lagi duit jadi jahat. Terima kasih banget. Jualan apa, Pak? Jualan apa? Balon. Balon ya? Iya. Balonan bocah? Iya. Berapaan ini, Pak? 10. Satunya 10. Ah, satunya 10. Dari apa nih, Pak? Berapa, Pak? Bawa berapa? Tadi bawa 16, anu 20. Berapa usianya berapa? Jatuh. Bawa dari mana sih 20? Jadi apa? Saya untung 2.000. Bikin sendiri, Bapak? Enggak. Beli? Temen dia. Dari temen? Bapak namanya siapa? Mang Ipin. Jualan di sini dari jam berapa, Pak? Dari pagi jualan sini. Oh. Bapak dari pagi jualan sini. Ini kalau ngambil habis berapa, Pak? Kalau ngambil sampai 40 biji. Lalu ya orang jualan kadang-kadang ada rezeki, kadang-kadang enggak. Bapak tinggalnya di mana? Di sini di SMP. Di SMP berapa? SMP 3. SMP 3. Usianya berapa, Pak? Hah? Usianya berapa? Udah hampir 70. Orang tadi sampai sana. Heeh. Operasi apa, Pak? Khusus buntu. Hermina, Pak. Oh, Hermina. Hermia. Hermia jadi nggak bisa itu, Pak. Nggak bisa bawa berat. Nggak bisa bawa sewa ya? Iya, nggak bisa. Aneh, lenteng. Beratnya nggak bisa. Jadi ada apa aja masalah. Iya. Ini Bapak kalau habis semua dapat berapa, Pak? Kalau ini nih, ngambilnya satu berapa? Untungnya? Ya, satu itu sepakatnya dapat. Dapat 100 kalau habis. Enggak, satu botol untungnya berapa? 2.000 rupiah. Satu botol. Dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Jam 10 pagi di sini? Ya, pagi. Jatar kalau itu makanan jam maghrib dia udah pulang. Oh, iya. Kalau sehari kalau nggak habis itu dapatnya berapa, Pak? Ya kadang-kadang ya nggak hilangin 50 ya. Oh iya. Iya. Mainnya begini aja, Pak. Ya. Coba mainnya. Banyak ya. Buat anak saya, Pak. Iya. Ini udah laku berapa, Pak? laku 15. Ya, ya. Hari ini habis berapa tadi? Bawa berapa hari ini? Dapatnya apa? Hari ini bawa berapa tadi? Bawa aja 34 kayaknya. 30. Baru habis 15. Ini sisanya berapa ini? Kirain bawa Bapak ngambil sendiri, bikin sendiri kirain. Enggak ya? Orang saya tanyain. Terima kasih rasanya udah orang jualan-jualan aja. Iya. Saya ngambil satu Pak ya. Ada kantongnya ya, hah? Weh jangan, jangan, justru saya mau beli ya. Bapak namanya siapa tadi? Mang Ipin. Mang Ipin asli mana Pak? Aslinya mana? Cilacap, tapi dari sini dari tahun. Orang Cilacap ya? Bapak dulunya beca? Bangunan beca. Cucu udah berapa Pak? Cucu? Cucu udah 13. Udah 13? Cucunya udah 13? Ya maksudnya udah kawin. Bapak saya beli satu aja, tapi ini ada rezeki buat Bapak. Oke. Ya, udah ini buat Bapak. Bapak biar sehat terus iya. Jualannya ya. Bapak yang penting ya. Bapak selama semangat sehat Pak ya. Masih ada istrinya Pak? Udah nggak ada? Ada. Ya. Ya. Ini dimasukin sini? Iya. Ya. Ini udah ditumpahin sini. Bapak sehat Pak ya. Ya. Biar semangat. Duduk Pak. Duduk aja. Ngapain? Duduk, duduk. Kenapa? Kenapa Pak? Enggak. Eh? Kepikiran. Kenapa? Nanti duit jadi terima kasih banget. Bapak nggak usah itu rezeki Bapak. Bapak kan dari jam 10 di sini ya. Bapak sehat terus. Buat tambah-tambahan di rumah. Terima kasih banget. Ya, Bapak kan udah sepuh saya lihat dari tadi. Ya Pak ya. Mungkin lain waktu ketemu saya lagi di sini. Saya boleh duduk sini Pak? Boleh. Ya. Lain waktu kalau Bapak emang masih di sini saya singgah, kita kasih umur panjang, kita bisa bertemu lagi Pak ya. Iya Bapak nanti di rumah saya ketemu sama istri, salam buat istri. Istri udah nggak ada ya? Masih ada? Ya. Cucu? Banyak gitu kalau ngobrol pada berantem Bapak ya, berantem gede-gedean orang kecil-kecil di oh iya kadang-kadang sendiri di rumah aja. Ini becak sendiri Pak? Iya punya sendiri? Iya dari mulai di Bekasi iya ya. Bapak jangan sedih, orang dikasih rezeki kok sedih. Jangan sedih. Jadi pikiran macam-macam Pak, jangan, udah itu rezeki Bapak, yang penting Bapak sekarang intinya sehat. Ya, terima kasih banget ya. Saya terima kasih, ini saya beli satu aja, saya nggak bisa borong. Dibeli satu, sisanya buat jualan. Siapa tahu nanti besok dapat rezeki. Ya Bapak ya. Terima kasih banget. Ya. Bapak, saya terima kasih juga udah boleh beli. Bapak nanti pulangnya hati-hati ya. Di jalan ya. Pulangnya jam berapa Pak? Ya, maghrib. Maghrib ya. Udah Bapak ya. Ya. Saya pulang Pak ya. Ya. Saya terima kasih banyak ya Pak ya. Ya biar bisa ketemu lagi ya. Amin. Ya. Amin. Terima kasih ya, Pak ya. Bapak umur panjang. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Ya. Alhamdulillah dapat rezeki dari ibu ini. Sayangnya kalau berdiri aja gitu. Nggak kuat Bapaknya. Ininya. Pinggangnya sakit. Oh. Iya. kalau neteng-neteng air udah mau iya apa. Tapi kalau konser satu ember, dua ember ya teman-teman, kalau ketemu Bapak Mang Eman di daerah dekat sekolahan Nananda ini, Bekasi Timur Cirewet, tolong dilarisin dagangan si Bapak, berjualan dari jam 10 sampai maghrib. Mudah-mudahan kita bisa mendapat hikmah dari semua ini. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Amin, amin, amin. Iya Pak. Oh iya, lupa. Lupa, maaf nih Pak ya. Hati-hati Pak ya. Ya. Salam buat anak istri.